di Kecamatan Cicalengka. Kali ini berserta dua orang fungsionaris yaitu Ustaz Arif dan Abu Yakan. Harus tahu ada ya. Bagaimana masalah selesai dengan acara sini? Ya. Acara ini beres. Memberikan motivasi untuk orang lain supaya semangat dalam menciarkan istiqomah bagi keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Acara berjalan lancar, berjalan dengan ya, semestinya dan hikmat, dan semoga acara ini menjadi berkat untuk semuanya, khususnya orang Cicalengka. Dan ini memang implementasi dari satu keindahan yang diperlukan oleh siapa dan sendiri. Al-Iqlan Abdullah Sirlili akan lebih masyarakat di Bidu Hati. Memang untuk acara yang sama, kita itu harus lebih di terang-terangkan. Karena memang orang-orang yang sehat, orang yang apa sekarang itu untuk melaksanakan masyarakat. Makanya kalau orang yang itu sehat sekarang itu untuk dihidupkan. Supaya menjadi satu hal, supaya menjadi satu motivasi untuk semua orang dan untuk semua elemen masyarakat. Semoga istiqomah kedepannya lebih dari apa yang kita lakukan. Dan semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bulan ini Majelis Ulama Indonesia Kecamatan mengadakan nanti bulan suci Ramadan tetap terus ini mudah sehat. Diantaranya barang ada yang bekal-bekal pusing itu kan karena ya ulama-ulama kita ini pada kenyataannya malas berolahraga, makanya kita menyiapkan. Jadi makanan dia itu ikan, menjahit, tambah kerupu, tambah sambal, tambah kikil, menyiapkan dan menyiapkan. Nah itu